Samsung Galaxy Note 8 dilancarkan hari ini di Malaysia dan menandakan kepulangan tablet kegemaran pengguna ke pasaran. Apakah perkara dan fungsi menarik yang boleh dilakukan pada peranti ini? Berikut 5 perkara yang akan kami kongsikan tentang Samsung Galaxy Note 8 ini. Yang pertama, sistem dual camera dengan zoom optical. Akhirnya, Samsung akur dengan keperluan pasaran dan melengkapkan Note 8 dengan sistem dual camera. Mereka mengikut langkah pesaing mereka dengan menggunakan gabungan lensa biasa dan lensa telefoto zoom optical. Penggunaan dual camera juga membolehkan peranti Samsung mengambil gambar portrait seperti yang ditemui pada iPhone 7 Plus. Paling menarik, gambar yang diambil pada waktu malam juga amat memuaskan. Yang kedua, rekaan pengimbas cap jari yang dikemas kini. Kedudukan pengimbas cap jari Samsung Galaxy S8 menerima kritikan hebat kerana sukar untuk diakses. Ia percubaan pertama Samsung meletakkan pengimbas cap jari pada bahagian belakang. Pada Samsung Galaxy Note 8 juga, rekaan pengimbas cap jari ini dikemas kini untuk menyelesaikan masalah tersentuh lensa kamera. Di antara lensa kamera dan pengimbas cap jari diletakkan pengimbas nadi. Kini, terdapat ruang lebih besar di antara lensa kamera dan pengimbas jari. Tapi, kenapa nak gunakan pengimbas cap jari? Gunakan saja pengimbas muka di kamera hadapan untuk membuka peranti anda. Yang ketiga, Samsung Experience 8.5 lebih lancar dengan Samsung Experience 8.1 pada S8. Samsung mengikut rekaan yang ditemui pada Android asal dan ia mengundang sedikit delay semasa membuka dan menutup aplikasi. Pada Note 8, antara muka Samsung Experience 8.5 disertakan animasi membuka dan menutup aplikasi kini lebih pantas dan lancar. Dan keempat, RAM sebesar 6GB. Peranti seperti RAM sebesar 6GB mula muncul tahun lalu. Ia amat popular di China di mana pengguna masih lagi mementingkan spesifikasi yang tinggi walaupun ia mungkin tidak digunakan sepenuhnya. Pada Note 8, penggunaan RAM sebesar 6GB adalah perlu. Ini kerana Note 8 menyokong fungsi Samsung DeX yang mengubah peranti menjadi komputer desktop. Dari pengalaman menggunakan S8 dengan DeX, pengguna RAM yang tinggi adalah perlu terutamanya apabila menggunakan aplikasi grafik yang tinggi. Dengan saiz RAM yang lebih besar, masalah ketidaklancaran DeX mungkin tidak akan berlaku lagi. Dan akhir sekali, kembalinya stylus S Pen dengan ketiadaan Note 7 pada tahun lalu meninggalkan ruang yang besar pada pasaran peranti dengan stylus terbina. Pengeluar lain cuba memenuhi permintaan dengan peranti keluaran mereka sendiri tetapi tiada yang dapat menandingi apa yang mampu dilakukan S Pen pada peranti Note. S Pen tidak memerlukan bateri. Ia berfungsi seperti majis dan pengguna tidak perlu mencucuk S Pen ke port pengecasan apabila kehabisan bateri. Ia mampu mengesan 4096 tahap tekanan dan bagi mereka yang melakar pada skrin, tekanan berbeza menghasilkan garisan yang berlainan ketebalan sama menggunakan pensel sebenar. Pada waktu yang sama, aplikasi melakar Samsung Notes turut dikemas kini di mana anda menulis atau melukis akan kedengaran bunyi goresan seakan menggunakan alat lukisan sebenar walaupun karya digital dihasilkan. Pendek kata, kembalinya Note 8 dan S Pen amat dinanti-nantikan. Ha, jadi tunggu apa lagi? Kalau berminat, anda boleh membeli Galaxy Note 8 ini di Malaysia mulai sekarang dengan harga RM3,999.